Thailand, antara negara yang sering menjadi tumpuan pelancong dari seluruh dunia. Terkenal dengan julukan Gajah Putih, ia kaya dengan lokasi bersejarah, pantai dan pulau yang indah. Malah pelbagai tarikan hiburan dan keseronokan yang ditawarkan turut menggamit rakyat Malaysia berlibur di sini. Namun, ada kalanya keseronokan itu berakhir dengan mimpi ngeri. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia di Thailand sehingga 31 Oktober tahun ini, seramai 395 rakyat Malaysia dipenjarakan di Thailand. Dapat berbagai jenis kesalahan dilakukan oleh rakyat Malaysia di Thailand. Antara yang paling tinggi adalah kesalahan dadah. Selain daripada itu, terdapat juga kesalahan-kesalahan lain seperti penyalahgunaan kad kredit, penipuan dan juga masalah tinggal lebih masa. Biar apapun kesalahan yang telah dilakukan, atas keprihatinan dan semangat kemanusiaan, kebajikan banduan di sini tetap mendapat perhatian. Antaranya pihak kedutaan dan badan bukan kerajaan seperti Islamic Aid Malaysia mengambil inisiatif bertemu para panduan untuk mengetahui keadaan terkini dan juga kebajikan mereka. Di mana melalui program ini, objektif utamanya adalah untuk kita membantu ahli keluarga banduan yang ditahan di penjara di luar negara. Selain daripada Bangkok, juga kita sebenarnya telah mengadakan program yang sama juga di negara lain, iaitu di Indonesia dan juga di peringkat tempatan di dalam negara. Malangnya, sebarang rakaman tidak dibenarkan di saat akhir lawatan dibuat. Pun begitu, kami dibenarkan bertemu dan mendengar kisah suka duka banduan di sini. Kegembiraan jelas tergambar di wajah masing-masing apabila melihat kehadiran kami. Malah apa yang terbuku diluahkan kepada kami, termasuklah kisah hitam masing-masing. Setakat ini, bilangan rakyat Malaysia paling banyak ditempatkan di penjara Songkhla, iaitu 222 orang. 44 orang ditempatkan di salah sebuah penjara yang paling ditakuti di dunia, iaitu penjara Bang Wang Wiman, Luntaburi yang terletak 11 km utara Bangkok. Penjara tersebut yang terkenal dengan gelaran Bangkok Hilton ini menempatkan rakyat Malaysia yang rata-rata menjalani hukuman penjara berat, iaitu lebih 30 tahun ke atas. Kes dadah rakyat Malaysia adalah kategori jenayah paling tinggi yang direkod, iaitu sebanyak 136 kes, diikuti penipuan kad kredit sebanyak 23 kes. Apabila mereka ditahan, sepatutnya rakyat Malaysia ini akan terus memohon untuk berhubung dengan kedutaan, kerana kedutaan akan memainkan peranan untuk menghubungkan mereka dengan keluarga mereka di Malaysia. Tapi mereka perlu ambil maklum bahawa peranan kedutaan adalah hanya untuk memastikan kebajikan mereka sebagai seorang banduan yang ditahan di negara Thailand dijaga dan juga dipelihara di bawah undang-undang Thailand. Jadi pihak kedutaan juga akan memastikanlah bahawa pihak keluarga dimaklumkan mengenai perkara ini, sama ada melalui pihak Kementerian Luar Negeri ataupun terus berhubung dengan pihak keluarga sendiri. Sebagai negara yang mengamalkan demokrasi berperlembagaan, Malaysia sentiasa menghormati mana-mana negara tanpa mencampuri urusan perundangan mereka. Malah, selaras dengan Konvensyen Vienna 1963 mengenai hubungan konsular, mana-mana rakyat Malaysia yang berada di luar negara tetap perlu dilindungi kepentingan mereka. Sehingga kini, Malaysia tidak mempunyai sebarang perjanjian pertukaran banduan dengan mana-mana negara.